Saya petani, harga bawang saya kemarin juga jatuh, Pak. Saya sampai sekarang, terus terang demi Allah, saya ngutang di bank Puspakan sana sampai sekarang tidak bisa bayar. 15 juta. Boroknya adalah rumah saya, rumah bapak saya, ibu saya. Pak, bukan hanya nantur bawang untuk ngutang. Sekarang ini ketika bawangnya rendah, banyak teman-teman saya menjadi buka. Sudah. Karena ketika WSA gak ladang-ladang, sama sudah tidak menjadi harapan lagi. Kenapa? Sekali lagi. Tarik nafas, tarik nafas. Iya. Ini yang kami sangat prihatin. Pemerintah harus hadir. Di bawah Prabowo Sandi, 5 tahun ke depan kita akan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya. Menstabilkan harga-harga dan memastikan kesejahteraan petani.